Di mana kau, ibu? Karena anakku, aku sudah memasak makanan ini untukmu. Ibu Rada. Ada apa, nak? Apa yang Basudewa katakan? Basudewa, dia itu jahat, ibu Rada. Dia itu licik. Pangeran Duryodhana benar. Apa yang dia katakan? Tolong jawab aku, ibu. Aku adalah putramu, kan? Dikisahkan dalam Wiracerita Mahabharata, ketika upaya perdamaian sebelum perang Bharatayuddha menemui jalan buntu dan para kesatria tidak bisa menghindarkan peperangan yang harus terjadi, Ibu Kunti pun meminta Basudewa Krishna untuk mengungkapkan jati diri Raja Anggakarna yang sebenarnya untuk menghindarkan putra-putranya, yaitu Pandawa dan Karna, dari perang Bharatayuddha. Takdirmu adalah sebuah akumulasi dari semua keputusanmu, Raja Angga. Satu keputusan saja bisa mengubah takdirmu sendiri sebagai manusia. Itu juga bisa mengubah masa depanmu. Bagaimana dia bisa menyesatkanku? Dia bilang seluruh hidupku adalah sebuah kebohongan. Dia mencoba membuat aku percaya bahwa aku menjalani hidup dengan kebohongan selama ini. Dia menyesatkanku dengan kebohongan itu, ibu. Katanya kau bukan ibuku. Itu yang dia katakan, ibu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kau adalah putraku, kau anakku. Kau sama sekali tidak tahu dari siapa kau terlahir. Sejak masa kecil, aku selalu dekat pada Dewa Surya. Aku bisa melihat langsung matahari yang terik. Di mana orang lain berusaha untuk menghindari matahari tersebut. Tidak peduli seberat apapun perasaanku. Tapi setiap kali aku melihat matahari, aku bisa merasa langsung tenang. Maka hatiku pun penuh dengan kebahagiaan. Perasaanku pun merasa nyaman. Kau mewarisi kemampuanmu dari Dewa Surya selama ini. Kau adalah keturunan langsung dari Dewa Surya sendiri. Tapi itu semua bukan berarti bahwa aku adalah anugerah dari Dewa Surya, kan, Bu? Oleh karena itulah kau terlahir dengan anting-anting dan sebuah perisai. Kau bisa bertanya kepada Adirata mengenai hal itu. Aku memang bukan yang melahirkanmu, tapi akulah yang membesarkanmu. Tidak, nak, tidak. Karena putraku. Jika bukan ibu yang melahirkanku, siapa yang melahirkanku? Kami tidak tahu, nak. Bukanlah terlahir dari Adirata dan Rada. Mereka menemukanmu mengapung di Sungai Gangga. Raja Anggakarna yang awalnya menganggap ucapan Basudewa Krishna adalah hal yang menyesatkan baginya, pada akhirnya menyadari akan kebenaran jati dirinya setelah Adirata, ayahnya, juga mengungkapkan bahwa Karna adalah putranya yang ditemukan mengapung di Sungai Gangga ketika masih bayi. Kemudian Karna pun mempertanyakan siapakah ibu yang melahirkannya dan yang telah membuangnya. Kami tidak punya anak. Kami berdoa kepada Dewi Gangga setiap hari agar memberkati kami dengan seorang putra. Dan pada suatu hari, Dewi Gangga mendengarkan doa kami dalam sebuah keranjang anyaman. Kau ditemukan oleh kami. Seperti persembahan dari Dewi Gangga. Anak siapa aku, ayah?
Aku tidak tahu, nak. Semua orang di Hastinapura berkata bahwa Basudewa Krishna adalah inkarnasi dari Dewa Wisnu. Jika dia menyebut sebuah nama, maka itu pasti benar. Kau adalah putra dari Ibu Ratu Kunti. Dan ayahmu adalah Dewa Surya. Setelah menyadari jati dirinya yang sebenarnya, Karna pun mulai merasakan dilema. Para Pandawa yang dimusuhinya ternyata merupakan adik-adiknya sendiri. Namun Raja Angga Karna telah terikat oleh sumpah setianya untuk mengabdi pada Duryodhana dan melindungi Kurawa sampai kematiannya. Bahkan Karna telah bersumpah akan membunuh Arjuna jika nanti berhadapan dalam medan perang Bharatayuddha. Meskipun demikian, rahasia kelahirannya tersebut hanya diketahui oleh Ibu Kunti dan Karna sendiri tanpa sepengetahuan kelima Pandawa. Untuk seseorang yang selalu saja berharap untuk selalu bisa dihormati, dia tidak akan pernah bisa merasa puas dengan jumlah rasa hormat yang didapatkannya. Seperti dirimu yang sangat tersesat dalam perjalananmu untuk mencari rasa hormat, bahwa kau tidak bisa membedakan lagi antara mana yang benar dan mana yang salah. Dunia ini mengenalku dengan nama Radea, Ibu Rada. Sekarang nama mana yang harus kugunakan? Pada akhirnya, Karna semakin menyadari bahwa saat ini ia berada di situasi yang sangat sulit. Karna harus berdiri di antara kubu Kurawa yang dilindunginya dan menghadapi kubu Pandawa sebagai saudara-saudaranya. Namun Karna selalu berpegang teguh dan mengingat nasihat Ibu Kunti yang menjadi pedomannya dalam menuju jalan ke arah kebenaran. Hal tersebut tentunya membuat Karna harus menanggung beban penderitaan itu sendiri menjelang perang Bharatayuddha dimulai. Bharatayuddha, perang akan kebenaran.